Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sahabat di channelnya Kang Asep. Kali ini saya akan bikin tutorial ya sahabat, pembuatan gagang sarung golok dari si Jasinga Bogor, yaitu golok yang dibuat golok kremlog saran gablogan ya sahabat. Fungsinya buat bambu, buat kayu, buat cacah tulang pun bisa ya sahabat. Buat ke kebun, yaitu buat nebang ya sahabat, kalau kita punya kebun di hutan ya. Nah, dan ini gagangnya baru dibentuk doang ya sahabat, tinggal dibuat. Nah, ini fungsinya buat tebas ya sahabat, ukuran 6-7 mili. Dan ini sarungnya kayu johar kearang serat batik. Oke sahabat, selamat menonton ya. Thank you.
Oke sahabat, pembuatan gagang golok tarisinya sudah beres ya sahabat, dan sudah dibentuk, dan ini tinggal dilanjut pembuatan sarungnya ya sahabat. Nah, gagang jengkolan handle-nya pas di tangan ya sahabat, enak digenggam, dan ada tapak jarinya juga ya sahabat, kayu johar, kayak arang, serat batik. Nah, golok remblok ya sahabat. Nah, fungsinya buat tebas ya, buat bambu, buat kayu ya sahabat, buat cecah tulang pun bisa. Nah, dan ini buat sorenan juga bisa ya sahabat. Nah, bentuknya sahabat, ukuran panjang bilahnya 28 cm ya sahabat. Oke sahabat, dilanjut pembuatan sarung. Oke sahabat, tutorial pembuatan gagang sarung goloknya sudah beres ya sahabat. Dan ini golok yang dibuat, golok remblong ya sahabat. Golok sorenan gablogan, fungsinya buat tebas ya sahabat, buat bambu, buat kayu ya, buat cecah tulang pun bisa, buat sorenan bisa ya sahabat. Golok remblong, golok sorenan tarisi ya singapogor. Nah, handle-nya ada tapak jarinya, gagang jengkolan ya sahabat. Dan goloknya fungsinya untuk tebas ya sahabat, ukuran panjang bilah 28 cm. Nah,
Oke sahabat, makasih yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe juga makasih. Moga Allah membalas tentang kebaikan sahabat saya yang dimanapun berada. Oke sahabat saya yang minat, yang pesan langsung aja chat ke nomor WA saya ataupun di bawah video. Oke sahabat, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.